Terus bending ya oke lah ya. Masuknya ke kelas-kelas medium ya kalau si Joran Enivis Nikita ini. Oke guys, balik lagi di channel Mancing ID. Nih ya. Gua masih nge-review Joran versi surfishing ya. Nah, di tangan gua atau sobat-sobat angler bisa lihat di frame video ini gua sedang memegang satu buah Joran dari brandnya Enivis ya. Ini brandnya Enivis nih, kalau sobat-sobat angler bisa lihat ya. Ini brandnya Enivis. Terus ini tipenya itu adalah Nikita XS Surf ya. Nih. Nikita XS Surf. Oke. Terus untuk Nikita XS Surf-nya ini ada di panjangnya 4 meter 20 atau 4,2 meter dengan spesifikasi length-nya tadi memang ada di 420 cm atau 4 meter 20. Terus di sini terdapat 4 section ya. 4 section dari jorannya ini kebetulan tipenya model-model teleskopik ya. Terus untuk material yang tertulis itu karbon 80%, glassnya cuma 20% ya. Jadi 80% dari satu kesatuan dari joran ini adalah karbon, 20% dari glassnya ya. Terus di sini ada, kita lihat lah ya speknya di sini ya, tinggal sobat-sobat angler baca aja ya. Nih spek yang seperti tadi gue bacain di sini ya. Ini adalah spek-speknya. Oke, nah bisa dilihat di layar video, nggak jadi gak usah gue bacain satu persatu, langsung baca aja. Terus langsung aja kita buka ya, atau kita unboxing. Langsung kita buka atau kita unboxing jorannya ya. Oke, ini adalah joran dari Enivis-nya. Gue taruh dulu. Dan di sini kita dapat sarungnya ya. Ya, kerennya kita dapat sarungnya si Enivis Nikita Surf ya. Dapat tas stick jorannya. Nah, kalau sobat-sobat angler bisa lihat di sini. Kalau di sini emang warnanya seperti hitam ya. Warnanya hitam. Tapi kalau gue kena matahari di sini dia warnanya merah, guys. Tuh. Ya, di sini merah. Kameranya nggak bisa ke sini jadi gue yang lihat sendiri ya. Ini merah jadinya nih. Kelihatan nggak nih? Bentar. Ya enggak lah ya, biarin aja lah ya. Jadi ini biar sobat-sobat angler udah beli bisa langsung lihat warnanya. Jadi ini warnanya dia merah darah ya, merah gelap banget. Jadi kalau kena matahari dia baru kelihatan merah seperti ini ya. Sorry ya yang kalau nggak bisa ngeliat ya, cuma gue doang yang bisa lihat sini terkena sinar paparan matahari. Terus di sini ada speknya lagi yang tertulis ya. Pro Forge Power Carbon Ultralight Aerospace Fiber ya. Jadi ini yang tadi gue baca nih. Ya itu yang gue baca tadi nih. Ini. Nih. Oke. Jadi ini apa namanya? Dia dibilangnya lumayan lentur ya karena termasuk ultralight ya. Ultralight apa dibilangnya? Aerospace fiber ya. Jadi langsung aja kita buka. Kita buka pengaman ringnya ya di sini. Kita buka dulu. Oke. Terus kalau untuk Nikita Surf ini akan kita lihat dulu dia ada berapa ring guide. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini ada 6 buah ring guide yang dipakai ya. Ya, kalau bisa lihat di sini akan gue maju dikit. Ya, ada 6 buah. Ada 6 buah ring guide yang dipakai. Dan tentunya kalau untuk ring guide ya, ini yang sering ditanyakan di komen ya. Ring guide-nya udah Fuji apa belum bang? Ternyata untuk Enivis Nikita ini dia belum memakai ring guide Fuji dan rear seat-nya Fuji ya. Nah jadi cukup jelas ya. Udah gua kasih tahu di sini. Terus akan kita tes apa nih? Kita tes jorannya nih ya. Akan gua buka dulu. Untuk action ya, lumayan lentur nih. Kalau gue bisa lihat di sini nih, gue majuin dikit lah kalau
kelihatan di kamera nih. Ya, untuk actionnya ada lumayan lentur tuh. Tuh ya, ada lumayan lentur. Terus bending ya oke lah ya. Masuknya ke kelas-kelas medium ya, kalau si Joran Enivis nih kita ini medium. Terus kalau saran dari gue sih ya, kalau sobat-sobat angler nanya Joran ini enaknya dipakai di reel ukuran apa ya, tetap gue saranin di ukuran 6000 kali udah enak ya. Ukuran 6000 udah enak. Ukuran 8000 juga oke, atau mau langsung lari ke lari ke reel yang khusus untuk kita bermain pasiran juga nggak masalah, memang cocok-cocok aja. Apalagi kita dengan menggunakan rod yang berbasis surfacing. Oke. Terus kalau untuk ditanya berat ya, kalau untuk ditanya berat untuk keseluruhan Joran ini nggak, dia nggak berat-berat banget ya, dia nggak berat kok, enteng, sesuai dengan spek yang tertulis dari pabriknya, bahwa berat dari keseluruhan atau satu buah Joran ini cuma ada di 420 gram ya. Memang hampir ada di setengah kilo ya, tapi 420 gram untuk Joran dengan spek panjang 4,20 meter, beratnya 420 gram menurut gue is oke lah ya, nggak berat-berat banget lah ya, dibandingkan kita Joran yang pakai Joran yang full fiber ya, full fiber solid ya, tahu sendiri kalau 4 meter 20 beratnya udah kayak apa, tahu ya. Karena ini kan tadi tertulis juga bahwa si Nikita Surf ini mempunyai 80% karbon di materialnya dan 20% glass. Oke. Jadi ini Nikita Surf-nya ya, salah satu rekomendasi gue juga lah ya, untuk mau punya Joran surf fishing tapi yang sangat praktis ya, bisa dipakai di Nikita XS Surf ini. Memang dari video-video gue kemarin ada juga beberapa Joran teleskopik tapi tidak diperuntukkan untuk surf fishing, tapi untuk video kali ini gue mereview Joran khusus untuk surf fishing yang bertemanya teleskopik. Oke. Jadi segitu aja video gua. Semoga video ini membantu sobat-sobat angler dalam memilih Joran ya, apalagi ingin membeli Joran surf fishing yang bisa dilipet-lipet atau dibilang teleskopik ya, bisa jadi salah satu referensi untuk meminang Joran ini. Dan kalau mau tahu belanja di mana, nanti di kolom deskripsi akan gua kasih link dari masing-masing marketplace dari Mancing ID ya. Terus kalau mau sobat-sobat angler mau datang ke toko kita, kebetulan toko kita ada di Cengkareng, Jakarta Barat. Kalau mau datang sini bisa janjian dulu di WA aja ya, langsung ke admin kita, namanya Anggi, ada di 0812 90 60 0858. Oke. Terus satu lagi nih yang baru bergabung, jangan lupa juga untuk subscribe. Oke, see you next time, bye-bye.